SPMA. SPMA. Aku nak try je nak minda. Sejauh mana penguasaan korang dalam bahasa Melayu? Oh, saya dapat A tau, SPM. A solid ke? A+. A+, saya buat A+ juga. A. SPMA. SPMA? Yes. Tahun 2022, saya 2018. Saya muda lagi. Saya 2019 tu dah. Okey, baiklah. Challenge kali ni kita nak main reverse spelling bee ataupun eja terbalik. Korang kena eja perkataan bermula daripada belakang dalam masa 30 saat sahaja. Kalau korang tak dapat jawab, korang akan kena hukuman selepas ini. Menakutkan. So Intan, sejauh mana awak percaya dengan pair awak kali ini? 100% tak percaya. Dan kau tak percaya kat aku. Kau kenal aku apa lama? Dah lama, sebab dah lama lah tak percaya. Kau memang babi! Babi! Alright, korang dah ready? Ready. Jom kita mulakan. Okay, ayo. Jom. Dari sekarang untuk perkataan yang pertama, kewarganegaraan. N. E. N. E. E. N. Salah. G. Salah. N. E. E. A. R. A. G. Masa dah tamat. Susahnya panjang. Okey. Patutlah yang pendek-pendek. Aku tak ada markah. Aku kena kongsi dengan dia dengan markah. Tak ada je team. Kenapa tak ada pilihan team? Kemuskilan. N. A. L. M. A. L. I. G. A. Salah. L. L. Aku salah L. L. Kemuskilan. Ha? Kena balik. K. A. K pula. M. A. L. I. N. Salah. N. A. L. I. K. Masa dah habis. N. E. Eh, tak tahu apa lah. L. Sekejap. L. Ulang nak balik. Aku. Dah lah. Masa dah dapat. Aduh, dia main pagi-pagi macam ni. Janganlah panjang sangat. Yang ketiga. Panjang, memang panjang lah. Metrosexual. Awak mula. L. E. U. X. E. L. E. U. S. O. L. E. U. S. L. E. U. X. K. Masa dah habis. K. E. S. Dia ngeja.
S E M I salah. I S salah. Apa? Untuk E E M S masa dah tamat. Aku bengang producer. E M S I N O D E H. Betul. E M S S Salah E M S E Salah I ni S I N Salah Ni semua Patriotisme. Oh, patriotisme. Okay, E. M. S. I. T. E. Salah. E! Oh, di sini E. M. S. Buah. E. Buah. I lah, ngok. Bening lah. Aduh, bening. Amat, bening amat. M S I T O masa dah tamat. Persekitaran N E R. Kenapa kau tak cakap bahlul? Aku cekik kau. Ah. I kan? Salah. I bumbok. N A R I salah. Oh, N I salah. Oh, ngot. Baik, bukan sekitaran. Aduh, N R masa dah tamat. Oh, ngot. Habis gelap dulu lah. Oh, okay. N A R A T I masa dah habis. Contingent. Okay. N E N salah. N contingent E J apa ni? Betul lah eh? Ya. Betul lah, kan kata J tadi aku sambung I. I salah. Asal hang. Engkau dah bagi tahu aku lupa betul. Apa benda? Ego spy eh? Entah ego spy eh entah. Tamat pai. N E N salah. Okay. N E G salah. N E N contingent. Masalah habis. Perlindungan. N A G N I kotak hang U Aspai bongok Aspai salah U D apa? D okay. N I L R E P betul. Mengetengahkan. N. Kau tak payah nampak muka bodoh lah. Kau spy berlakon, aduh. E. K. E. Salah. N. E. K. H. E. J. G, sorry, G. N. E T
Asal dah tamat. K. Dia buat-buat lambat. Mengetengahkan gila. Mengetengahkan. Hisyam. E. G. N. E. Salah. La. Mas Pai, betul. Dah mengaku je lagi. Sebab aku boleh. Aku tak sebodoh. Aku rasa kau tak bodoh daripada aku. Tapi aku lambat. Aku lambat. Abang Iman, tak misal ke dengan Intan? Lambat. Aku lambat. Bumi Putera. Ya, okey. Okey, A. R. E. Han sebut apa tadi? E. T. U. P. E. T. E. Salah. U. Okey. Salah. A. R. T. Salah. U. Okey. Cepat! A. E betul lah. U. Salah. I. Salah. I. I. Alah, aku dah kata. A. R. E. Aku R betul lah. E. E. Masa dia nak main. Bodoh lah ni. Dia marah. Aduh, ngaku je lepas. Yang tu betul eh. Sebab singkat, okey. R. U. Salah. Masa dia nak main. Dah main. Alright. Apa yang kau rasa mengenai penguasaan bahasa Melayu korang? Hebat. Dia sebab dari belakang tu kita macam kena nak ingat balik sebutan dia, lepas tu nak susun balik. So dia macam agak mencabar lah sebenarnya. Mencabar tau sebenarnya. Dalam masa 30 saat. Mana ada orang cakap dari belakang kan? Mana ada orang je dari belakang? Tak ada. Tak mungkin lah. Benda ni aku rasa dia macam saja lah. Saja. Macam pagi-pagi kan. Pagi-pagi kita tengah tenang-tenang dia nak naik darah kita. Saja-saja je. Saya mengaku kalau Eja daripada belakang saya memang bodoh sikit lah. Tapi kalau Eja daripada depan, mantap. Dasar mantap. Nak menang. Nak menang ke? Okey, korang memandangkan tim korang dapat markah 0. Okey. Dan tim Fizi Najmi dapat 2 markah. Oh, hebat. Korang kalah. Korang kena hukuman. Okey. Dan hukumannya adalah 1, 2, 3. Markah kena semua habis. Terus ada sekarang. Wasabi. Habiskan dia nak wabi. Tengah. Habiskan. Kau bodoh, kau kalah. Kan tak lah. Habis tu, kau nak buat apa dengan aku? Padahal weh. Kau nak makan? Korang. Kalau korang suka tengok Amat Larbsib buat benda-benda bomoh macam ni. Okay. Korang subscribe kat bawah. Okay, tekan tombol loceng. Jangan lupa tinggal komen yang baik-baik dan like saya. Sedap! Say no more. Wonder, action, tuan tak suruh saya cakap.